Allah. Oh, kafe orang. Iya, iya. Eh. Pasangannya. Berarti aku belinya 2. Kita jadi 18 ya. Seharusnya coklatnya juga. Berapa? 2. Saya ulang ya kak, 90 kafenya 2 porsi sama cokopan 2. Totalnya jadi 172.000. Untuk pembayaran kita cashless ya kak. Oh cashless? Iya, keluar atau debit BCA aja. Abe ini emang bukanya jam berapa sih mas? Kalau buka jam 8. Jam 8 pagi sampai jam? Sampai 8 malam. Oh. Setiap hari jam 8. Setiap hari itu ya? Gak ada tutup. Oke, kas banget. Aduh, yang ada di kiri aja. Kaki kiri sih. Ya, tuh udah mulai dibawain. Oh, di Bintaro cuma di sini doang? Iya, baru satu. Baru sini doang ya? Yang paling terdekat di Living World. Living World? Iya. Living World Alam Sutra gitu? Iya, di lantai. Jadi? Sekarang kenapa? Jam 5, kalau di dalam 20. Boleh minta nama tata? Mau, tapi udah maksudnya? Serempet. Hai, jadi kita hari ini mau beli salah satu makanan yang viral. Kita udah datang, menurut kita sih udah sepagi mungkin ya. Ya, kita tuh datang sekitar jam setengah sebelas dan antriannya itu nggak terlalu panjang. Nggak taunya pas kita pesan diambilnya jam 5 sore. Oke. Terus yang bisa diambil sekarang itu pesannya dari jam 5. Berhubung udah capek-capek ngantri, jadi gue memutuskan untuk ya udah pesan aja, gue ambil jam 5 tapi gue pesannya 2 porsi. Kita bakal lihat nanti jam 5 seenak apa makanan yang lagi viral. Sekarang jam 11 tuh guys. Jam 11 pas ya. Yuk. Ini tempatnya kecil. Lihatnya tadi gua udah shoot beberapa. Ntar jam 5 kita datang lagi ke sini. Yuk. Oke guys, waktu sudah menunjukkan hampir jam 5. Sekarang gua mau ke Deer Butter nih. Kita menuju ke sana ya. Stay tune terus. Yang suka videonya boleh di like, yang gak suka dislike aja gak apa-apa. Yang belum subscribe, di subscribe ya. Yuk kita ke sana. Pembelian 2. Kita akan buka. Kita buka isinya. Kemudian kita coba apakah worth it. Ini masih panas sih. Ini isinya ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke.
kita coba ya. Ih, masih panas loh. Ini masih baru. Nah, ini jadi bentuk kroffelnya kayak gini nih. Ini ada gula-gulanya. Sebenarnya sih bentuknya mah nggak terlalu istimewa ya. Cuman rasanya kita harus cobain nih. Se-worth it itukah? Gue yang beli dari jam 10:30 terus baru bisa diambil jam 5. Mari kita coba. Wanginya enak. Rasanya juga enak. Tapi kalau dibilang enak enggak juga sih. Tapi ini enak. Rasanya kayak apa sih? Kayak kresang, apa gimana nyebutnya? Croissant. Ya, itulah pada umumnya. Oh, rasanya ya croissant ya. Croissant. Enak. Enak. Oh. Beli apa di? Apa dong? Dalamannya kayak gimana? Shit. Dalamnya kayak gini guys, ada 9 piece tadi. Apa ya? Sausnya. Saus ini coklat. Tadi beli sausnya juga nih, tapi ini kita belinya yang sausnya coklat. Itu ada saus blueberry sama saus strawberry deh kalau enggak salah. Cuman gue belinya yang kita belinya yang coklat. Kita cobain ya. Cobain, aku mau nyobain. Gak enak ini lah. Gak yang, wah enak banget. Baik orang-orang juga enak. Ini enak. Ada. Sama. Jadi menurut Ibu Nindi bagaimana rasanya? Harusnya keren sih ya. Ini karena baru matang, terus kayaknya langsung dimasukin gitu deh. Soalnya setahu aku, review dari teman aku nih, dia pas makan tuh crunchy, enak banget. Cuman kalau yang sekarang gua makan nih, kayak agak melengkung gitu. Mungkin karena baru panas, baru diangkat. Enggak sih, kalau menurut gua, emang tekstur croissant begitu. Jadi bukan crunchy, crunchy-nya begitu kata aja. Kata dia, latte art enggak tahu. Enggak. Crunchy-nya gitu, croissant. Menurut kita sih enak gitu aja, guys. Enggak yang enak banget. Ya kalau gue disuruh nunggu berapa dari jam 11 sampai jam 5. Itu 6 jam loh. Nunggu 6 jam buat kayak ginian doang enggak worth it, cuy. Ya gue bukan enggak. Cuman enak. Untuk rasanya enak. Manis gitu ya. Gue bukan menjelekkan, cuman sayangnya lama. Lama. Harusnya sudah cepat. Apa teknik marketingnya? Iya, mungkin teknik marketingnya. Nih, kayak gini guys, close apa ya? Tuh. Jadi waktu tadi gue lihat sih dia adonannya dicemplungin dulu ke gula, setelah itu di press di adonan waffle itu. Kayak gitu sih. Tapi saya nggak bisa. Enak. Yaudah guys, segitu aja review Dear Butter kali ini. Yang suka videonya boleh di like, yang nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Yang belum subscribe, subscribe ya. Yaudah, menurut kita Dear Butter enak, cuman nunggunya terlalu lama. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.